Oke, kita combine again. Kita pakaiin UA yang baru ini. Oke, langsung aja ya. Kita coba dapat apa? Ya. Halo semua, kembali lagi dengan Divini. Oke, ini eventnya sudah ganti lagi. Kali ini eventnya adalah pendan taksi. Jadi mana ya ini nih pendan taksi. Ini persis seperti skillnya si Alice on the Shore ya. Jadi ya, setelah sampai di world level, dia bakal langsung jalan lagi. Jadi setelah dari travel, abis jalan, ntar jalan lagi gitu. Kelihatannya cara dapetinnya juga agak susah. Ini kita lihat ya di event ya. Ini nih. Nah ini nih. Jadi kita harus kumpulin A plus Noyim Gold Coin. Ini agak susah sih carinya. Tadi gue udah sempet coba-coba. Dapetnya yang A ini nih. Cuman A ini sampai 3 biji nih. Jadi udah dapat Light of Honor. Ntar gue bakal ambil Light of Honor. Nah ini Light of Honor-nya sendiri isinya ada beberapa macam ya, tapi UA-nya bagus-bagus semua nih. Contohnya ya, nih ini nih. Jadi ada yang dash double 26%. Ini terus bisa langsung lepas dari penjara. Nah ini nih ada satu yang paling bagus banget nih. When get dice double 25% odd eventnya bakal nambah gitu. Jadi 25% kalau misalnya dapat double, odd eventnya bakal nambah. Jadi ini UA-nya bagus banget nih. Jadi gua bakal coba nyari unique ability aja. Karena terus terang ini agak susah ya nyariin ini. Noyim Gold Coin, bayangin dapat 2 tukernya cuma 1. Kalau mau ngumpulin 4 berarti paling nggak mesti ngumpulin 8 yang silver nih. Oke, kita coba aja ya. Kita coba pendant draw. Oh, sebelumnya ini nih, kita ambilin dulu hadiahnya. Dapat antena kemarin ya. Nih. Dapat berapa ya? Oh, ini 300 nih. Langsung receive all aja ya. Oke, kita mulai. Draw pendant 50. Wah, penuh. Oke, kita coba drawing. Iya. Tuh kan, gak dapet kan? Susah banget yang silvernya ini. Kita coba ya, as above pendant lucky mileage 10. Lupa mesti dijualin nih, kita jualin yang B aja ya. Jualin 1, 2, 3, 4, 5, jualin aja gak ada gunanya. Oke, kita drawing S, kita coba dapat apa. Navigation doang. Udah deh. Oke, kita langsung tukerin aja ya. Buat ini Light of Honor-nya untuk cari UA. Oke, langsung dapet. Nah, biasanya masuk di gift dulu. Oke. Gak ada nih. Nah ini ambil. Oke, jadi kita langsung combine aja ya. Ini urgent travel tiket gua UA nya kurang bagus, jadi kita mau
combine ulang ya. Mana ya? Ini nih. Oke, kita combine again. Kita pakaiin UA yang baru ini. Oke, langsung aja ya. Kita coba dapat apa? Ya. Berani lihat deh. Dapat apa ya? Ya, dapat apa? Wah. Dapat UA-nya Sheriff. Oke lah, lumayan, not bad. Pakai lagi aja. Oke, jadi mumpung dapetin Light of Honor-nya gampang, jadi lebih baik event ini gue saranin cari Light of Honor aja, karena UA-nya juga bagus-bagus, bagus-bagus semua gitu. Daripada kita cari taksinya, ya nggak apa-apa sih mau nyari, cuman pasti bakal habis banyak diamond gitu. Jadi saran gue, kita cari aja Light of Honor-nya, bikin UA-UA bagus di pendan-pendan kita. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, karena itu yang bikin gue semangat terus bikin video. Divini, sign out. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.